أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صحابة في الله Sekarang kita akan masuk pada pengkajian atau pembahasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah, berarti Nabi masih di Mekah, yaitu sebanyak 7 ayat, 29 kalimat, 131 huruf, dan ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat, dan 125 huruf. Sebagian ulama menyatakan demikian. Menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Fatihah bernama Al-Fatihah karena menjadi pembuka dari bacaan dalam sholat. Juga bernama Umul Quran, Umul Quran, Umul Kitab, Hasabul Masani, Al-Quranul Azim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW bersabda, surat Alhamdulillahirabbil alamin, yakni Al-Fatihah, ialah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, dan Ashabul Mathani, dan Al-Quranul Azim. Imam Bukhari berkata, bernama Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, karena ia mengandung semua isi Al-Quran, dan pertama yang ditulis dalam mushaf, juga pertama dibaca dalam Ummul Kitab. Induk dari semua kitab Allah, yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya. Seakan-akan isi dari semua apa yang pernah diwahyukan Allah kepada nabi-nabi yang sebelum Muhammad SAW terangkum di dalam Al-Fatihah itu. Ashabul Masani, yaitu 7 ayat pujian yang selalu diulang-ulang oleh setiap muslim sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam dalam menjalankan sholat fardu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Al-Quranul Azim, surat yang terbesar dalam Al-Quran, Al-Quran yang bernama As-Salah, As-Shifa', Ar-Ruqyah, Al-Waqiah, Al-Kafiyah, dan Asasul Quran. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hanya tidak dipakai kalimat Umul Kitab. Jadi Imam Ahmad, ia juga menyebut lafaz-lafaz nama yang tadi, kecuali Umul Kitab. Hadis-hadis tentang fadilah dari Al-Fatihah. Fadilah dari Al-Fatihah ini cukup banyak hadis yang menjelaskannya,
ya, kemanfaatan dari surah Al-Fatihah, yakni dapat menjadi pengobat ya bagi orang yang disengat kala jengking, juga sebagai ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhum yang sedang sholat. Abu Sa'id berkata, ketika aku sedang sholat tiba-tiba dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menyambutnya hingga selesai aku sholat. Lalu aku datang kepadanya dan Nabi bertanya, apakah yang menahan kamu untuk menjawab panggilanku? Aku menjawab, kata Abu Sa'id, aku sedang sholat ya Rasulullah. Nabi bersabda, tidakkah Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang terbesar dalam Al-Qur'an sebelum keluar dari masjid ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, yaitu tangan Abu Sa'id tadi. Kemudian ketika akan keluar dari masjid, Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, tadi engkau akan mengajarkan kepadaku surat terbesar dalam Al-Qur'an. Nabi menjawab, benar, yakni Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah Ashabul Mathani dan Al-Qur'an yang terbesar yang telah diturunkan Allah kepadaku. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Jadi ulama-ulama hadis yang saya sebut tadi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah menyebutkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ma'anzalallahu fit taurati wal injil, ya, Allah tiada menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti Al-Quran, yang menyamai umul Quran, yaitu 7 ayat ujian, Ashabul Mathani, dan ia terbagi dua antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Jadi ini hadis qudsi ya. Allah menyampaikan, Allah tiada menurunkan dalam Taurat, Taurat itu kitab yang diterima oleh Nabi Musa, ya, Injil maupun Zabur ya, yang menyamai umul Quran, yang menyamai Al-Fatihah, ialah 7 ayat pujian Ashabul Mathani, dan ia terbagi dua antara aku dan hambaku, kata Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, lalu memanggil, ya Ubay. Ubay menoleh tetapi tidak menjawab atau tidak menyambutnya. Lalu ia segerakan sholatnya, kemudian pergi kepada Nabi sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam, apakah yang menahanmu untuk menyahut panggilanku tadi, wahai Ubay? Ubay menjawab, ya Rasulullah, aku sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah anda mendapati dalam wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian, dan ini mengajarkan apa-apa untuk kepentingan kehidupan kalian. Ubay menjawab, benar ya Rasulullah, tidak akan saya ulangi lagi. Lalu Nabi SAW bertanya, sukakah kamu saya ajarkan surat yang tidak pernah diturunkan di Taurat, Zabur dan Injil dan Furqan yang menyamai itu? Ubay menjawab, baiklah ya Rasulullah,
Nabi bersabda, saya harap semoga sebelum keluar dari pintu itu Anda sudah mengetahuinya. Itu pintu masjid. Lalu Nabi SAW memegang tangan Ubay sambil berbicara, tapi Ubay memperlambat jalannya, takut buru-buru nanti sampai ke pintu masjid. Jadi dia perlambat jalannya, khawatir kalau-kalau sampai di pintu dan pembicaraan belum selesai. Dan ketika telah dekat dengan pintu masjid, Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah surat yang engkau janjikan padaku itu? Nabi menjawab, apakah yang Anda baca dalam salat? Ubay pun menyampaikan, untuk menjawab, saya membaca Al-Fatihah. Lalu Nabi bersabda, Allah tiada menurunkan surah Al-Fatihah itu dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan yang menyamainya. Jadi tidak diturunkan Al-Fatihah itu di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah yang bernama Ashabul Matsani, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi di kitab beliau. Demikian dulu, lanjutkan pada sesi kedua, istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.